Hai rekan sebaya, kami dari Gama Lelaki Cantika. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang telah kalian kirim lewat hashtag GAC Gimme Tips. Okay. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Dari @insiapramita. Namanya Novinsia sih. Dia bilang, hai Kak Gamal, Cantika dan Audrey, gimana sih cara kalian untuk selalu solid banget dan kompak? Terus kalau pas lagi ada yang berantem, biasanya gimana caranya biar bisa baik lagi? Thank you. Halo kok, kamu kalau sama pacar kamu gimana kalau kita? Sama kayak pacaran ya berarti ya? Lumayan sih, karena yang namanya hubungan itu mirip-mirip aja yeah. Apa sih? Jadi jawabannya adalah senang atau sedih? Senang atau tidak senang? Apa sih gimana? Sakit dan sehat, senang atau sedih? Iya. Suka duka. Suka duka, semua unek-unek disampaikan saja. Iya. Kedua, dari @sipacha. Sipa CHRN. Namanya Shiva. Oke. Okay. Buat kakak-kakak GAC, gimana sih caranya selalu mau ketawa jadi ya, selalu percaya diri pas on stage. Aku aja cuma di depan ruang di depan keluarga-keluarga buat nyanyi kondangan langsung keringetan. Saya zaman dulu. Bagi tipsnya satu-satu. Wow, dari Kak Gama, Audrey dan Cantika dungs. Shiva. Gue sampe sekarang sebenernya masih deg-degan sih ya. Sebenernya gini, apa ya, kadang-kadang justru deg-degan itu yang bikin kita justru makin kayak apa ya, makin fokus ya gak sih, somehow makin kayak kadang kalau gak, udah gak deg-degan justru kayak wow, ntar kayak kayak rutinitas banget tuh ya. Betul. Karena setiap panggung juga memiliki apa ya, kayak tantangannya, peralat yang beda-beda juga. Kayak gitu, dan makanya zaman dulu gue juga gitu kok, di depan keluarga langsung kayak gue gitu. Sampai sekarang sih sejujurnya untuk beberapa occasion yeah, gitu. Mungkin karena emang sebenarnya waktu gue sempet observe sih, karena gue sebenarnya pribadi juga kayak mempertanyakan kok kenapa gue selalu deg-degan, kenapa gue selalu kayak banyak takutnya gini-gini. Itu sebenernya kayak mulai mengobserve apa yang terjadi. Ternyata kayaknya emang culture kita tuh culture benar salah, jadi kita terlalu takut untuk salah, padahal kayak salah adalah manusiawi gitu loh. Oke, ketiga. Dari Dea Sasmita. Gimana sih cara kalian bisa seharmoni itu suaranya? Oh, seharmoni itu. Makan apa sih bisa kayak gitu suaranya? Oke, enggak ada hubungannya. Makan pedas atau makan tidak pedas tetap. Intinya kalau masalah harmonisasi itu dipelajari, ya, dipelajari. Oke, ya. @otongkasanova. Reza Nugraha. Ya, oh iya. Ya. Buat Gamal, gimana sih caranya tetap terlihat macho di antara cewek-cewek? Wow. Kasih lihat dulu dong pose foto termacho kamu. Anjir. Justru kalau di antara cewek-cewek itu enggak harus berusaha untuk terlihat macho, karena macho sendiri aja gitu. Bentukannya cowok juga udah enggak cantik kalau gitu kan. Kecuali kalau tiga-tiganya cowok gitu, baru lah tuh lomba-lombaan macho tuh kan. Tapi justru kayaknya kalau jadi cowok enggak usah enggak usah terlihat macho sih, malah jadinya malesin bukan macho. Jadi diri sendiri aja. Betul. Karena kalau kita oh, ya langsung dijaga gitu. Gimana bro? Ya. Nah, ini contoh kan. Males kan ya kan? Ya udahlah. Ini contoh yang enggak banget nih. Jadi maksudnya kadang-kadang apa adanya aja. Apa adanya aja. Dari @ade_zainuri. Tips memilih fashion biar terlihat kompak. Soalnya kan cowok dan cewek susah satuin fashion. Coba berdiri. Nah, kalau hari ini tuh satuin dia ya warna aja ya, gitu kan. Ya. Kebetulan cewek bisa pakai celana, jadi pakai celana aja. Warnanya sama. Ya, kita biasanya sih nyamain warna aja. Kalau misalnya untuk acara-acara tertentu yang memang acara besar ya, kita pasti pakai stylist yang udah tahu karakter GAC dan menyesuaikan sama karakter kita masing-masing. Dari Ayu Dwianti. Audrey dan Kak Gama kan kakak adik, biasanya kan suka berantem tentu. Gimana caranya supaya kalian tetap damai-damai aja? Nggak bisa. Ya diingat aja, kayak nggak mungkin seorang dari kartu keluarga kan kita kayak udah ya beginilah nasibnya selamanya. Kayak mau kita seberantem kayak gimana pun tetap aja akan ketemu-ketemu juga gitu kan. Jadi kayak buat apa kita berantem-berantem lama? Nggak akan ada mantan kakak adik bukan? Karena aku sempat waktu itu marah sama dia, planning kayak gue nggak bakal mau ngomong sama dia lagi gitu. Beberapa jam kemudian mau ngomong lagi lupa. Jadi kayak ya udah. Dari Francisca Junia, @JuniaFrancisca. Oke. Gamal, gimana sih cara kamu tetap ngeblend sama Audrey dan Cantika, kan kamu cowok sendiri? Aduh. Oke, jadi diri sendiri aja emang ya kayak. Kadang-kadang emang kenapa gitu ya? Kadang-kadang cowok-cowok terlalu insecure kayak aduh kalau gua sama cowok gua kurang maco lagi iya, gitu kan emang. Kayak ya udahlah kalau kelihatan kurang maco gimana ya gitu. Jadi bikin boyband lah kalau nggak mau, nggak juga kadang-kadang bikin boyband juga kelihatan nggak maco juga jadinya. Jadi kayak apa?
Kalau udah tahu identitas diri sih mau ditempatin di mana aja kayak enggak masalah. Bener-bener mau dipakein rok juga kalau lu nyaman-nyaman aja juga cowok-cowok aja. Jadi balik lagi, jadilah diri sendiri. Kalau kata Isyana, just keep being you, guys. So itu tadi kita udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian rekan sebaya. Semoga terjawab ya. Semoga. Terima kasih buat semua yang udah ngirim pertanyaannya dengan hashtag GAC Gimme Tips on 105 Kids FM. Dan jangan lupa untuk request lagu-lagu GAC di Kids FM pastinya, karena kita baru keluarin 2 single terbaru, Suara dan Song. Dan kalau kalian nonton video ini setelah single-single yang lainnya keluar, request juga, ya. Yang dulu-dulu requestnya gitu. Gak apa-apa, requestin aja. Terima kasih loh, guys. Thank you.